Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan Asia Senam Artistik ke-15. Sebanyak 20 negara ikut ambil bagian di ajang yang menjadi kualifikasi mengikuti kejuaraan Youth Olympic yang digelar di Buenos Aires, Argentina. Ketua Umum PB Persani, Ilya Avianti, menjelaskan jika kejuaraan Asia Senam Artistik juga menjadi tes event Asian Games 2018. Jadi event ini ada dua tujuan. Tujuan pertama, kita mempersiapkan untuk penyelenggaraan, manajemen penyelenggaraan untuk Asian Games. Bagaimana kita menyelenggarakan manajemen gimnastik ini. Dari mengelola atlet, mengelola wasit, kemudian juga mengelola tempat. Tentu dengan adanya ajang seperti ini, panitia diharapkan semakin siap dalam mengantisipasi kekurangan penyelenggaraan.